Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan mereview dua buah pusaka jenis pedang. Yang pertama itu ada pedang Mandow. Nah, ini teman-teman, saya mendapatkan satu buah pedang Mandow. Nah, cukup tua. Tapi sarungnya nggak ada nih. Dari bilahnya ada tindiknya. Tindiknya dua baris. Ada warna kuning dan ada warna tembaga. Sepertinya kuningan dan tembaga. Ini juga ada ornamennya di sini, bolong-bolong. Dan gagangnya ini terbuat dari tanduk rusa. Lumbainya juga masih ada. Untuk ininya dari bahan kawat ya. Biasanya bahan anyaman dari rotan, tapi ini dari kawat, teman-teman. Ukirannya ini ukiran khas Dayak ya. Panjangnya sekitar 46 cm. Sayang nggak ada sarungnya ya, teman-teman. Oke, yang kedua ini ada satu buah pusaka juga, jenis pedang. Cuman ini spesial ya, ini pedangnya pedang buntung nih. Oh, ini dia, teman-teman. Pedangnya buntung, nggak tahu ini patah atau gimana. Yang jelas nih patah, kalau mungkin patah ini lama ya, patah sudah. Sudah lama patahannya. Mungkin teman-teman dulu cuman mendengar ada pusaka golok buntung. Nah, sekarang ini seperti ini penampakannya, pusaka golok buntung. Dan ini ada pamornya, kelihatan pamornya. Nih. Pamornya Banyumili ya, teman-teman. Ketebalannya pangkalnya sekitar 0,6 cm. Cukup tebal. Saka golok buntung dan satu buah bilah Mandow. Oke, segitu dulu review kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.